Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa klik subscribe guys, karena subscribe itu gratis. Kamu gak ada ruginya buat subscribe, share, dan like video ini. Terima kasih semuanya. Selamat menonton. Enjoy. Kita sekarang lagi ada di sebuah tempat shootnya kita ini tempat dimana ketemu sama kecoa, teman-teman. Hah, kecoa nih, serius beneran teman-teman. Kita hari ini akan belajar dari sebuah kecoa. Tuh lihat tuh guys, tuh ini kecoa ya nih guys. Nah ini kecoa hari ini, dia kalau dilihatnya teman-teman, dia nggak pernah berhenti teman-teman. Kita belajar dari dia nih justru ketika tadi kita udah masukin di sini nih, dia masih kuat teman-teman. Kuat untuk apa? Kuat untuk ngelawan. Ya kalau teman-teman mau tahu gimana cara dia ngelawan, nah seperti itulah gitu loh. Seperti itulah dia, pantang menyerah teman-teman. Nah kalau teman-teman mau lihat dia diem, artinya dia belajar memikirkan bagaimana nih, ya bagaimana buat lolos keluar dari sini. Namun kalau teman-teman mau lihat lagi, seperti di jalan raya, saya sudah membuktikan dan sudah meriset seluruh fakta-fakta yang pernah terjadi di jalan raya, yakni adalah kecoa terlindas, ya, kecoa tertindas. Nah, yang ini lebih hebat teman-teman. Dia bisa punya sayap, bisa terbang. Artinya, oh kita jadi agen insurance, kita itu perlu yang namanya seperti tadi, perlu yang namanya bisa lompat, bisa terbang nggak? Nggak bisa terbang, manusia teman-teman. Ya jadi kita bisa lompat, bisa terus bergerak terus tuh teman-teman. Lihat teman-teman, tuh bergerak terus, berjuang terus teman-teman. Sampai kapan? Sampai betul-betul berhasil keluar dari sarangnya. Sarang dimana kita tidak bisa beralasan lagi teman-teman. Jadi buat teman-teman semua di sini yang sudah sering dengar channel-channel saya yang lucu-lucu, ya hari ini kita serius sedikit teman-teman. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, hari ini saya Oktavianus Timothy Wijaya menyapa Anda langsung dari daerah Tangerang. Hari ini kita belajar dari seekor nyamuk, teman-teman. Kemarin kita belajar dari seekor kecoa. Ya, yang dimana kecoa itu tidak pernah berhenti untuk terus berjalan dan bergerak, teman-teman. Nah, hari ini kita belajar dari nyamuk. Oke Bapak Ibu sekalian, kenapa kita belajar harus dari binatang-binatang itu? Ya, karena binatang-binatang tadi itu adalah binatang vertebrata yang dimana kita lihat bahwa dia itu pengganggu manusia gitu ya. Tapi ternyata Tuhan memakai hewan-hewan tadi untuk kita bisa belajar lebih dari mereka teman-teman. Nah tentu itu tidaklah mudah teman-teman. Semuanya pasti butuh proses untuk mengerti dan memahaminya. Nah saya sampai di titik itu, saya belajar untuk mengamati supaya kita bisa sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan teman-teman. Ya Bapak Ibu sekalian cukup tahu semua nih, ya kan, semua dimulai dari diri sendiri ya teman-teman ya. Jadi semua dimulai dari diri sendiri. Kalau kita bisa mengamati dan kita bisa mengambil inti dari poin kita belajar itu, disitulah kita punya titik untuk lewat dari fase kekelaman. Oke, lalu ada lagi yang berikutnya teman-teman. Tadi kita belajar dari nyamuk. Nyamuk ini seperti apa? Dia meskipun melihat manusia itu, jadi meskipun dia lihat manusia itu berjalan terus, dia tidak pernah berhenti untuk mengejarnya, ya kan? Namanya juga mengejar. Artinya dia harus sabar. Nyamuk aja bisa sabar menangkap yang namanya buruan itu. Nah kita sebagai manusia gimana? Harus sabar juga teman-teman menangkap buruan kita, ya. Bisnis apapun harus memiliki kesabaran supaya attitude yang baik dari diri kita itu tercermin ketika kita menyampaikan segala sesuatu. Oke teman-teman, lalu berikutnya adalah tadi di nyamuk, ya kontestannya adalah nyamuk teman-teman. Nyamuk ini adalah seekor binatang yang dimana dia itu dipakai untuk apa? Untuk membuat sirkulasi darah manusia, bisa
berjalan terus. Karena kalau nggak berjalan terus, darah manusia itu kan kotor. Setelah dia makan pasti kotor. Setelah dia berpikir, dia juga akhirnya jadi darahnya bisa dibilang itu menggumpal. Nah makanya dia perlu nyamuk. Nyamuk ini buat apa? Nyamuk ini untuk menetralisir dan juga mengembalikan sirkulasi dalam darah kita supaya terus berputar. Darah baru, darah kotor jadi keluar dari nyamuk tadi. Jadi kalau kita menganggap nyamuk itu adalah baru aja ada lagi. Nyamuk itu adalah pengganggu, sebenarnya enggak juga teman-teman. Kita lihat dari sisi yang mana dulu nih. Kalau nyamuk yang ternyata kita digigit adalah nyamuk DBD bagaimana? Ya tentu kita harus menjauh. Makanya kita sebagai manusia ini diberikan akal pikiran. Ya teman-teman ya. Untuk apa? Untuk keep moving around. Jadi kita tidak bisa yang namanya berada di satu situasi atau satu wilayah itu terus. Ya enggak bisa teman-teman. Kita harus keep moving around. Supaya apa? Supaya kita bisa terus mencharge apapun yang ada dalam diri kita di situasi apapun. Ya, teman-teman. Jadi situasi ataupun kondisi apapun yang kita alamin, kita lewatin, ya udah gitu. Kita jalanin aja. Karena jalanin bareng itulah yang membuat nyamuk itu akhirnya nggak betah sama kita. Makanya harus berpindah dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Melalui berjalan inilah kita jadi belajar lebih banyak dan kita bisa justru lebih sehat sebenarnya kalau digigit sama nyamuk sebenarnya gitu teman-teman. Jadi digigit nyamuk bener gak sehat? Nah menurut penelitian yang ada dan menurut mitos-mitos yang ada ya kan, kita juga nggak percaya mitos teman-teman. Ya itu sehat teman-teman. Jadi sirkulasi darah akan berjalan dengan lancar. Ya tapi kalau makin banyak digigit nyamuk akhirnya darahnya habis teman-teman. Besok kena DBD dia yang ada ya, karena stimulasi dia punya energi itu menurun. Nah tentu stimulasi energi kalau menurun akhirnya dropnya lebih cepat, akhirnya lemah. Makanya jangan terlalu banyak juga digigit nyamuk. Kalau bisa makanya kita harus keep moving around. Kita belajar dari nyamuk itu boleh, tapi kita harus terus berjalan bergerak sehingga kita tidak akan pernah kena sakit yang berbahaya teman-teman. Oke seperti itu aja sebuah sapaan dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Keep subscribe and like dan juga share video ini kalau menurut teman-teman semua ini berguna ya kan. Yang udah pernah gigit nyamuk bolehlah di subscribe gitu ya, atau boleh juga nanti dibagiin lagi ke orang-orang teman-teman. God bless you ya, semangat pagi.